Oke, ini kita udah mulai main. Oh, yang keduanya sekarang. Greatness from small beginning. Jadi ini si Nathan lagi umur belasan tahun dan dia lagi datang ke sebuah museum. Kita lihat bukunya dulu. Drag Ship the Golden Hind. Push Air buat oh itu ada Indonesia. Itulah negara kita, teman-teman. Negara kita masuk game yang terkenal. Game dimainin seluruh masyarakat manusia. Jadi banggalah kita orang-orang pada ngelihat negara kita. Pulau negara kita itu Indonesia. Oke, kita langsung aja. Kita ke sini. Oh, ini ada kapalnya One Piece, bajak laut, teman-teman. Kita di sini lihat-lihat dulu. Oh, ini ada Arsenal. The Gunners, teman-teman. Oh. Ya. Ya. Di situ ada model. Oh. Oke, nemu batu akik, teman-teman. Lumayan. Sip. Ya, kita di sini cuma disuruh lihat-lihat dulu. Tujuannya apa nggak tahu, kita lihat aja. Nikmati aja dulu permainannya, bro. Di sini ada sejadah. Wait, ada harta karun lagi. Apaan tuh? Dompet. Medali. Oke. Thanks, bro. Di sini juga nih ada kapal. Kru bajak laut. Pirates. Oke, mungkin di atas katanya. Kita ke atas langsung. Banyak lukisan juga. Ini apa nih? Lonceng. Oh, bell and compass. Bell itu. Halo, Pak. Jaga yang benar, Pak. Apa nih? Oh, iseng aja si Nathan. Ngapain? Oh, ini ada setir. Setir kapal bajak laut. Ore. Anak kecil kan gini orangnya, iseng. Dah. Oh, ini ada ini giginya ikan hiu itu. Apaan nih robot? Ya, ini baju-baju ini astronot nih. Baju astronot. Ada harta karun lagi nggak, Pak? Di sini. Semoga nemu lagi apa kayak gitu. Harta karunnya disempil-sempilin masa. Oke, ini juga ada Arsenal, The Gunners. Ya udah, kita kemana sih? Oh, hear it. Ini dia katanya. Oh, ini. Oh, itu cincinnya tuh. Oke. Berarti si Nathan cincin dapat dari sini ya? Gila nih anak kecil-kecil udah nyuri. Entahlah itu kenapa si Nathan suka banget sama cincin itu. Mungkin ada misterinya sendiri. Oh, itu dia tuh si Silly. Temennya yang udah tua itu tadi. Itu masih mudanya. Ngapain nih si Silly? Oh, dia juga pengen nyuri. Pantesan aja. Oh. Te agarré, ratita callejera. Suerte. Clase de gente.
gente no es bienvenida aquí. Kok gua ditangkap? Gak ngapa-ngapain, Pak. Saya, Pak, swear, Pak. Aduh. Begitu jahat dirimu, Pak. Pendejo. Pendejo, apa itu artinya? Oh, itu dia, bapak-bapaknya yang tadi. Oh, dia ke sono. Oke, kita langsung aja nih. Di gameplaynya kita udah mulai. Ya, di situ nggak bisa lewat. Disuruh ke sini. Di luar, di luar. Oh, itu ada mengkilap-mengkilap. Harta karun, dapat sendok, teman. Oke. Ini juga di sini ada. Ada apa, meriam juga itu di situ dua. Nggak tahu itu meriam asli apa enggak. Oke, teman-teman, ini udah pengunjung 2015 nih. Tanggal 28 Desember. Oh, itu dia katanya. Tuh, ngumpet juga masih bulat, masih sama tombolnya. Oh. Thanks teman-teman yang udah nontonin terus, jangan lupa subscribe ya. Sorry nih kalau game channel gua gitu-gitu terus katanya. Karena emang ini fokus buat gameplay teman-teman, walkthrough gameplay, jadi nggak terlalu banyak candaan gitu loh. Maksudnya mungkin nggak kayak PDP gitu yang banyak editan juga, ini nggak banyak editan karena emang ini basicnya hanya gameplay aja gua mainin gitu. Oke, ini apa nih di sini? Oh, ada mobil di sini, ditutup jalannya nggak bisa, Pak. Ini ada tukang mie ayam kali ini. Oke. Di sini ada motor. Ah, di sini nggak ada apa-apa. Oke. Motornya motor ini lagi. Strea. Ini kita ke sana bisa nggak sih? Pengen banget jalan-jalan. Oh, not that way. Ada polisi, nggak boleh. Nggak mau dia. Ya ampun. Ada polisi nggak mau. Oh, itu dia tuh. Kita ngikutin si Silly. Kita cari-cari sekalian harta karun. Tuh, nemu. Nemu Gucci disempilin di situ, gila. Hoki-hoki ketemu, untung nemu. Nggak ada apa-apa lagi di sini. Ramai banget, Pak, jualannya. Ada jualan buah. Suasananya hidup, teman-teman. Kita coba ke sini dulu cari-cari. Apaan tuh? Tuh ada lagi tuh. Wah, ada lagi kan. 5 ya. Baru 5. Baru awal aja udah 5. Banyak banget ternyata harta karun di sini disempilin. Aduh. Oke. Kita kesini aja langsung. Ada daging. Oke. Banyak orang ngerumpi. Tapi ini yang dagang mana ini? Pada ngobrol aja, Pak. Oke, langsung aja ke sini deh. Oh, itu dia tuh. Kita tuh ngikutin dia. Apa yang dia lakukan? Oke. Di sini juga, oh, di sini ada polisi, nggak bisa. Di sana juga ada polisi. Polisi aja semuanya. Oh, itu dia tuh. Dia masuk. Kita ikutin. Kita harus mencari jalan yang lain untuk ke atas. Pasti ke sini. Biasanya sih kayak gini. Ntar dulu. Oke, langsung aja kita manjat ke atas. Buset, si Nathan dari kecil aja udah jago gini dia. Ini belajar dari mana ini? Sekecil ini aja udah sekeren ini. Tuh, manjat-manjatnya. Ini bohong banget nih bocah bisa sekuat itu tangannya. Gua ngangkat badan, aduh, baru sekali aja udah pegel. Oke.
Pantesan aja dia jago dari kecilnya aja udah kayak gini. Oh, itu dia tuh. Aquí lo tiene. That's a ticket. Oh, dia lagi bikin kunci duplikat. Dompetnya tipis banget, Pak. Adios, amigo. Okay. I gotta get that wallet. Crap. Oh, aku harus mendapatkan dompet itu. Oh, tidak, aku tidak bisa turun ke bawah. Ada polisi di bawah. Jadi kita lewat sini. Hup. Oh, no. Wah, wow, untung gak lihat. Gila nih orang. Hidupnya keras apa ya? Kecil-kecil udah jago banget. Apaan nih? Wih, harta karun lagi, Pak. Itu dia tuh. Kita ikutin dia. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Itu dia tuh. Oh, so, awas. He's cutting through that building. I bet I can spot him from the roof. Sebaiknya aku memata-matai dia melalui atap. Oke, langsung aja. Hup. Aduh, bohong banget, gila. Oke, kita ke sini. Kita sini, bro. Ya, itu dia tadi tuh. Oke, kita dari sana. Oh, naik-naik genteng gini seru banget nih, gua seneng nih. Naik-naik genteng gini. Hup, tuh. Temennya. Ya nggak apa-apa. Oke, itu dia. Halo, Pak. Ini kok di sini botak semua orangnya? Kita kesini dulu keliling sebentar. Oh, ini tempat yang tadi ya? Iya, kita kan tadi ke sono, nggak ada apa-apa. Oke. Berarti kita sekarang ke sono. Oke, kita ke atas langsung. Oh, itu dia. Ayo samperin. Ya, ada polisi di bawah. Kalau di bawah ada polisi, udah kita nggak bisa ke bawah lagi berarti. Seperti biasa keliling dulu. Mungkin ada harta karun nyempil. Nggak ada, nggak ada. Ternyata di Kolombia juga tempatnya bagus ya. Ada ayam. Ini jualan-jualan apa nih kayak gini nih? Oke, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Di sini ada jualan lukisan. Nggak ada apa-apa juga. Kemana sih? Oke, ini dia. Oh, itu dia. Ini kesempatanku mengambil dompetnya. Buset, nyopet gampang banget. Tuh, bayangin tuh teman-teman, kecil-kecil udah jago. Parkurnya, nyopetnya. Kurang ajar si Nathan ya. Iya. Crap. Swear to me, viejo. Let's try that again. Let go of me. Ah, that's what I thought. Now don't try to run. Ketangkep. Ketahuan. You're a long way from home, son. Don't call me that. Parents must be worried about you. Yeah. Yeah, yeah. Not likely. Okay, sore subject. That was a nice lift back there. You're pretty good. Ada di gua, sorry. I don't know what you're talking about, old man. Hey. Bangun tidur sudah bau, belum sikat gigi ya. Technique is really sloppy though. You're telegraphing all your moves. Nanti gitu dulu. You're crazy. Yeah? You've been tailing me all over town. Probably figured me for an easy mark. But you picked the wrong guy, pal. What? My wallet. Dompet, ini dompet. Fine. Maybe we'll just call the police. Oke, mungkin sebaiknya saya memanggil polisi. Panggil lah. They might wonder why a middle-aged tourist is following young boys down alleyways.
You are a crafty little beggar, aren't you? I know how to take care of myself. Anyway, I'm pretty sure you don't like the cops any more than I do. Good point. Kid. The wallet. Had to try. Of course you did.